ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya. Maka pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul untuk terus mempelajari, membongkar isi kandungan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-61. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, kita lihat gambar yang disertakan iaitu Bukit Tursina. Sebenarnya kita tak tahu di mana lokasi sebenar Bukit Tursina ni. Tapi kebanyakan pengkaji, kebanyakan ulama kata di sinilah tempat dia. Jadi di sinilah dikatakan Nabi Musa, dia pernah bermunajat. Kita sekadar ambil pemandangan lah, kita tak sampai. Di bahagian dalam pun ada satu gambar lagi, muka surat 2. Yang itu pemandangan dari atas Bukit Tursina. Kalau kita naik ke atas dia, macam itulah pemandangan dia. Wallahu'alam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang pertamanya kita hendak mengimbas kembali pelajaran 2 minggu yang lepas. Silap lagi tu. Pelajaran minggu yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh ialah kisah-kisah Mujahidin. Dalam perang Mujahidin dengan Rusia. Yang kita maksudkan di sini ialah perang di Afghanistan dulu. Sebab kita ada menyentuh seorang tokoh dalam minggu yang lepas, iaitu Asy-Syahid Abdullah Azam. Dalam buku dia yang cerita tentang Mujahidin, dia ada memuatkan pelbagai kisah-kisah yang ajaib. Yang kalau kita fikir dengan logik akal, mungkin kita tak percaya. Tapi Abdullah Azam ni, dia percaya dan dia nukilkan cerita-cerita ni daripada orang-orang yang dia percayai. Antara perkara yang dia tulis dalam buku dia, dia kata mayat para mujahidin ni tak pernah dijumpa disentuh oleh anjing. Sedangkan mayat tentera Rusia ni, anjing makan, anjing robek, anjing koyok. Tapi mayat mujahidin ni tak ada anjing sentuh. Di Afghanistan tu dulu. Kemudian mayat para syuhada, iaitu orang-orang yang mati syahid ni, bila mereka jumpa setahun lepas tu, keadaannya masih elok lagi. Bukan seorang dua, ramai. Dan darah masih mengalir. Padahal dah setahun dah mayat tu. Antara lain lagi dia ceritakan, pernah satu ketika lepas berperang tu, satu orang sahabat mereka ni mati kena tembak. Kena bom ke kena apa ke, matilah. Jadi nak cari masa siang tak boleh. Sebab askar Rusia dia nampak. Mereka cari pada waktu malam. Tak boleh nak pakai lampu pun. Kalau pakai lampu, askar Rusia ni dia punya kelengkapan dia tu canggih. Dia nampak je dia boleh tembak dari jauh. Jadi macam mana cara nak cari tengah malam gelap gelita ni? Mereka menggunakan riah hidung je. Cium. Cium apa? Cium bau wangi. Cari. Kat mana bau wangi ni datang? Carilah dalam gelap tu. Cari, 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 cari. Dapat. Rupanya bau wangi tu tadi, bau mayat kawan dia tu. Tu cara nak cari mayat dalam gelap. Sebab mereka ni mati syahid kan? Darah dia tu pun bau wangi. Kisah yang lain, bila jet pejuang Rusia ni lalu ke atas, dia tembak, dia dengan roket, dengan machine gun dia, ada burung-burung. Kadang-kadang peluru tu nak jatuh, burung-burung ni sambut. Tapi yang tu dia tak tulis dalam buku Abdullah Azam ni, itu saya baca tempat lain. Tapi memang biasa, bila jet pejuang datang, orang ada nampak burung-burung terbang bersama-sama jet pejuang tu tadi. Jet pejuang tadi tembak burung-burung tu tapi tak kena. Padahal bukan susah nak tembak burung tu. Dan burung tu terbang sama laju dengan jet. Sedangkan jet tu 3 kali kelajuan bunyi. Bayangkanlah 3 kali kelajuan bunyi. Setakat laju kereta, kereta paling laju pun 400 km satu jam. Yang ni kelajuan bunyi 3 kali kelajuan bunyi. Jet MiG Rusia tu. Burung boleh ikut. Betapa lajunya burung tu. Tak tahu burung betul ke apa ke, tak tahu.
Kemudian dalam pertempuran yang lain, mujahidin perang dengan tak sepadalah. Mujahidin ni sikit, senjata pun kurang, sebelah Rusia ni ramai dengan kereta kebal dengan meriam semua, tapi menang mujahidin. Bila dapat tawaran askar Rusia ni, dia tanya, macam mana kami ni boleh menang? Heran. Kata askar Rusia ni tadi, dia nampak ada pasukan berkuda. Pasukan berkuda banyak datang serang. Tapi bila mereka tembak pasukan berkuda ni, tak kena. Tak tahu dari mana. Askar Rusia pun dihantarlah pergi cari di kawasan tu, ada tak orang bela kuda? Tak ada siapa bela kuda di situ. Tak tahu dari mana datang. Tulis Abdullah Azam. Dalam kes yang lain pula, jet lalu dia gugurkan 20 bom kimia. Tapi dalam 20 bom tu tak ada satu pun meletup. Kemudian kes yang lain pula, para mujahidin ini lawan tembak, lawan. Habis perang tu, habis pertempuran tu, tengok-tengok baju masing-masing dah hancur dah, terbakar. Maksud dia masa perang tu tadi mereka ni kena tembak, tapi tak luka sikit pun. Dia tak sedar pun kena tembak. Ha, tengok habis terbakar baju-baju ni, tapi tak mati. Tu baru kebal betul. Kebal yang tak boleh diuji. Macam kita di sini, kebal yang boleh diuji. Maksud dia, dia ada pakai sesuatu. Jaranglah orang yang kebal yang boleh diuji, boleh ditunjuk ni. Nak kata karamah ke, jaranglah. Dia ada guna sesuatu. Tapi di Afghanistan ni, dia pun tak tahu dia kebal. Lepas-lepas perang, tengok baju semua dah terbakar lah, kena peluru. Elok lagi badan dia. Tu yang kata karamah tu tadi. Ataupun ma'unah. Karamah ni dia berlaku kepada wali-wali Allah. Kalau ma'unah ni dia berlaku kepada semua orang lah. Pertolongan Tuhan. Satu kisah lagi yang saya petik daripada buku tu. Ada seorang mujahid ni, pejuang. Dia kena lenggit dengan kereta kebal. Tapi tak hancur, dia bangun. Kereta kebal tu patah balik, lenggit lagi. Tak mati lagi. Askar Rusia turun, ambil dia. Bagi berdiri dengan dua orang lagi tembak. Rebahlah tiga-tiga orang. Lepas tu askar Rusia pun pergi lah. Yang kena lenggit tadi dia bangun balik. Rupanya masa tembak tu pun dia tak mati juga. Heran cerita tu. Satu kes lagi. Mereka ni berperang dengan askar Rusia selama 7 hari. Sampai habis peluru lah. Habis peluru asal-asal lepas dia mati lah. Tiba-tiba esoknya tu mereka pergi tengok, askar Rusia ni dah habis lari dah. Tinggal 500 mayat. Termasuklah orang-orang yang cedera pun ada. Jadi yang orang cedera ni dia tangkap, dia tanya lah, mana pergi, apa jadi pada pasukan kamu semalam? Dia kata, tak tahu, kami ni diserang daripada 3 penjuru. Tapi tak tahu siapa yang serang. Tak boleh nampak 3 penjuru kena serang. Tak tahu lah, malaikat ke siapa ke, tak tahu.